Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Memberikan hidupnya terlebih dahulu bagi kita. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa hidup kita, kita beri untuk Tuhan. Kita mau hidup semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Didi, ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya itu rinduku. Yang baik.
pertanyaan bagi kita, sudahkah Yesus menjadi yang di atas segala-galanya, yang paling utama, yang paling penting, yang paling berharga dalam hidup kita? Sudahkah kita mengutamakan Dia dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Dia, menempatkan Dia di tempat yang teratas dalam hidup kita? Sebuah kisah dalam Lukas tentang Martha, Maria dan Martha menjadi sebuah pengingat bagi kita pagi hari ini. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu apa, saudaraku? Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Pagi hari ini satu hal yang rindu untuk saya ajak buat kita semua. Mari bawa hati kita, hidup kita, untuk kita melekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita mengerti hatinya adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak melewatkan sedetik pun bersekutu dengan Tuhan. Tidak melewatkan waktu-waktu untuk kita punya relation dengan Dia. Pagi siang hari ini, saya rindu ini menjadi sebuah keputusan yang keluar dari hati Star. Memilih Tuhan di atas semuanya. Mengutamakan Yesus di atas semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan, bahkan dalam pelayanan kita sekalipun, Yesus jadi pilihan utama kita. Sepakat katakan amin. Amin. Kalau iya, bangkit berdiri sama-sama saya. Letakkan kedua tangan di dada. Memilihmu bagian yang terbaik. Ini menjadi keputusan hati kami pagi hari ini. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yeah.
menjadi keputusan setiap hati umat-Mu di tempat ini. Yesus di atas segala-galanya. Kami mau semakin melekat kepada Tuhan. Kami mau semakin mengenal hati-Mu. Supaya hidup kami ini hidup yang berarti yang sudah Tuhan beri untuk kami. Kami pakai dengan segenap hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kami sendiri, tapi untuk menyukakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan menyembah. Terima kasih untuk kesempatan memuji. Terima kasih untuk kesempatan untuk menyatakan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau berharga bagi kami. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Katakan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Katakan memilih. Memilih bagian yang terbaik selamanya. Katakan harta yang paling berharga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Katakan harta yang paling berharga. Harta yang berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Baik saudara, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu adalah kemenangan oleh pimpinan Roh Kudus. Kemenangan oleh pimpinan Roh Kudus. Betapa pentingnya hidup manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah kuat untuk menghadapi hidup ini. Tanpa Roh Kudus saudara, saya percaya hari ini kita akan sudah ikut dengan badai bergelora di laut. Karena itu saudara, kita akan belajar tiga kemenangan. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengalami tiga kemenangan dalam hidup. Kita buka firman Allah saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, syarat untuk kita bisa menang atas maut adalah kita mengenakan yang tidak binasa,
dan kita menakan yang tidak dapat mati. Apa itu? Saudara, hidup ini akan mati. Hidup ini akan binasa. Harta yang kita miliki akan mati dan juga binasa. Kalau kita mengenakan harta saja dalam hidup orang percaya, maka itu akan mati dan binasa. Kalau kita mengenakan mungkin jabatan kita, mungkin kekuatan kita, itu akan mati dan binasa. Maka itu belum disebut kemenangan. Kalau kita mengenakan yang mati, kita mengenakan yang biasa, yang binasa, maka kita bukan menang atas maut, tetapi maut yang akan menang atas hidup kita. Maka maut akan berkata, "Hai manusia-manusia, di mana kemenanganmu?" Hanya satu yang tidak binasa dan tidak mati, yaitu adalah firman Allah. Firman Allah tidak dapat mati dan tidak dapat binasa. Justru firman Allah yang mati menjadi hidup, itu firman Allah. Maka hari ini tidak ada jalan lain. Meraih kemenangan, kenakanlah yang tidak binasa dan tidak mati. Yaitu adalah firman Allah dalam hidup orang percaya. Poin yang pertama, saudara, kemenangan apa yang kita akan raih bersama dengan Tuhan? Yang pertama, ketika orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama, dia akan menang terhadap dosa. Kemenangan atas dosa, itu poin yang pertama. Saudara, ketika dosa itu menghimpit manusia, atau sengat itu menghimpit kita, sengat maut ialah dosa. Maka kemenangan tidak mungkin manusia dapat raih. Dosa itu berarti adalah hamartia. Artinya meleset dari tujuan. Itu dosa. Meleset dari tujuan. Justru pimpinan Roh Kudus yang tadinya kita meleset, kita dikembalikan kepada tujuan. Itu adalah fungsi daripada Roh Kudus. Mengingatkan. Yang meleset dari tujuan, dikembalikan kepada tujuan. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan mengalami kemenangan atas dosa. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Satu Yohanes 3 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Demikian firman Allah. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Di dalam Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam firman Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, selalu berdosa, diingatkan tetap berdosa, ditegur tetap berdosa,
berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan dosa itu. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir di dalam Allah. Saudara, ketika pimpinan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka dosa itu tidak bisa lagi harusnya hidup dalam hidup kita. Ketika melangkah ada Roh Kudus, ketika kita hidup ada pimpinan Roh Kudus, dosa itu akan menggoda kita. Tetapi karena Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga dosa tidak bisa menguasai kehidupan kita. Nah, kerap kali kenapa kok kita bisa jatuh dan berbuat dosa? Karena saudara memimpin kehidupanmu sendiri. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memimpin hidup kita sendiri. Maka dosa itu akan masuk dalam hidup orang percaya. Orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa. Kalau kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, segera bertobat, segera kembali kepada tujuannya. Tetapi ketika dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, maka Alkitab mencatat orang yang tetap, kata tetap itu berarti tidak mau berubah, tetap berbuat dosa, cinta dosa, ingin dosa, maka dia bukan dari Allah, dia dari iblis. Banyak orang dicatat di Alkitab, siapa tidak ada yang dosa? Semua orang punya dosa. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan cepat sadar dan kembali kepada tujuan. Hari ini Bapak Ibu, tidak ada orang tidak memiliki dosa. Coba lihat kanan kiri, kira-kira punya dosa enggak samping kiri kanan saudara. Semua orang berdosa saudaraku. Tetapi jikalau kita tetap berbuat dosa, celakalah hidup kita. Sudah akhir-akhir zaman. Tadi pagi Pastor Royke mengatakan sudah di akhir waktu. Kalau tetap berbuat dosa, terus berbuat dosa, saudara, tidak bisa. Saya bukan menunjuk saudara orang yang berdosa. Saya pun juga ada dosa. Bapak Ibu juga ada dosa. Tapi yang penting hari ini, ketika engkau berdosa, engkau menyadarinya, kembalilah kepada tujuanmu. Kembalilah kepada firman Allah. Jangan diteruskan. Jangan malah kita cinta dosa, saudara. Loh Pak, Tuhan Yesus kan datang ke dunia menebus dosa kita. Iya Bapak Ibu. Ketika dia datang menebus kita, dia naik ke surga memberikan Roh Kudusnya. Berarti Pak, kalau saya bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, gak ada masalah dong. Nah, kita lihat ayat yang kelima, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa Yesus Kristus telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. 10, kita akan tutup poin yang pertama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak Allah itu tadi di atas itu. Meninggalkan dosa, itu anak Allah.
segera bertobat. Tapi kalau anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu anak iblis. Hari ini jangan jadi anak iblis. Kelihatannya di gereja, tapi tidak menjadi kebenaran, cinta dosa, menyembunyikan dosa, tidak mengasihi saudaranya. Alkitab mencatat itu adalah anak iblis. Jadi di gereja, ketika mendengar firman Allah, pulang, jadilah anak Allah dalam terang bagi dunia ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus menjauhi dosa. Roma 6 ayat yang ke-9. Hingga yang ke-12. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali, berarti Yesus hanya disalib satu kali. Ketika dia datang ke dunia, misi yang pertama adalah menebus dosa manusia. Tapi nanti kedatangan Tuhan yang kedua, dia bukan menebus dosa manusia, tapi dia menjemput orang yang berkenan terhadap Tuhan. Makanya orang yang berbuat dosa, dia menyepelekan pengampunan Tuhan. Dia bisa katakan, lebih baik aku berbuat dosa lagi Pak, besok bertobat, dosa lagi, besok bertobat. Bukan begitu saudara. Yesus hanya sekali datang ke dunia menebus dosa kita. Jangan pernah salibkan Yesus yang kedua dan seterusnya. Dia hanya satu kali disalibkan untuk menebus dosa kita. Kita teruskan saudaraku. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, memandang salib Kristus. Kita mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jelas saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus menjauhi dosa. Mari hari ini bertobat. Dosa menghimpit, kecanduan dosa, ketergantungan dosa, tinggalkan itu semua. Cinta dosa, suka berbuat dosa, bukan anak Allah, tapi anak iblis. Kita poin yang kedua. Kemenangan apa yang kita raih ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita? Yang pertama tadi, kemenangan atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas daging. Ini bukan daging kekil atau daging sapi, saudaraku. Justru kalau orang-orang pelayan Tuhan, biasa rata-rata teman-teman saya, kalau habis pelayanan malah mereka minta daging, saudara. Katanya kalau firman Tuhan di base itu gak ada daging Pak, adanya tulang keras. Maka dunia lebih baik kita harus makan daging kok Andre. Menyeimbangkan saudara, bayangkan saudaraku. Pimpinan Roh Kudus akan membuat kita meraih kemenangan atas daging. Daging menggunakan bahasa asli adalah sar.
S-A-R-X itu bicara adalah kedagingan yang terdapat dalam Galatia 5:19-21, enggak usah dibuka. Kedagingan yaitu adalah pencabulan, kecemaran hawa nafsu, berhala, sihir, dan lain sebagainya. Itu kedagingan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menang atas daging, atas kedagingan. Tapi kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, saudaraku, maka daging itu yang akan menang atas hidup kita. Maka orang berbuat jahat, berbuat kedagingan, gak usah diajarin. Pasti orang itu cenderung berbuat jahat. Termasuk kita sama, saudaraku. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kehidupan kita, maka manusia hari ini cenderung berbuat jahat. Ya atau benar ini? Bisnis tipu orang, bisnis gak mau jujur, cenderung berbuat jahat karena gak ada pimpinan Roh Kudus. Gak usah diajarin anak itu nakal. Kalau gak ada pimpinan Roh Kudus, anak itu akan nakal sendiri. Tapi kalau ingin menobatkan orang, waduh saudara, mau dibaptis, ditengking, dijamah tangan, jamah kaki, semua dijamah satu tubuhnya, belum tentu dia bisa bertobat. Makanya betapa pentingnya kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Roma 8 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan dosa, keinginan daging, itu bicara epitumia, hawa nafsu. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Kita melawan Allah. Di gereja tidak melawan Allah, di gereja tidak melawan penggembalanya, di gereja tidak melawan pengerja gereja. Tapi kalau dia berbuat daging, dia melawan Allah itu sendiri. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan baik-baik ayat ke-9, saudaraku. Oh Pak, aku tidak berbuat daging kok. Aku baik, aku tidak cabul, aku tidak seks bebas, aku tidak menghakimi orang, aku tidak berhala. Memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi ada titiknya, saudara, kita lihat. Kalau orang itu tidak berbuat daging, tetapi kalau dia tidak punya roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Berapa banyak orang mengutamakan perbuatan daging? Dan ini menghimpit masa muda saya. Ketika saya datang ke opa saya datang ke om-om saya, dia ngomong ngapain jadi orang Kristen. Orang Kristen belum tentu lebih baik dari orang-orang yang non-Kristen. Dan faktanya saya setuju iya dan amin, saudara. Cukup berbuat baik saja, beramal yang banyak, tidak berbuat dosa, hidupnya lurus. Paulus menemukan banyak orang di jemaat Roma yang tidak hidup dalam daging. Dia sungguh-sungguh,
Dia tidak berbuat dosa, tidak tercemar. Tapi di dalam hidupnya tidak ada roh Kristus. Sayang bukan, hidup sudah baik, hidup sudah tidak tercemar, tapi hidupnya tidak ada roh Kristus. Tapi hari ini kita, yang sudah ada roh Kristus, tapi kenapa hidup masih tercemar dan hidup di dalam kedagingan? Orang yang non-Kristen hidupnya penuh dengan namanya kesucian, tapi dia tidak punya roh Kristus. Nah, kenapa hari ini engkau punya roh Kristus, tapi hidup kita masih penuh dengan kedagingan? Bukankah itu satu kecelakaan yang dalam hidup kita, saudaraku? Maka itu betapa pentingnya pimpinan Roh Kudus. Supaya kita boleh meraih kemenangan atas daging. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin menang atas daging, saudaraku. Yang ada daging malah menang atas kita. Tidak ada jalan lain. Menang atas daging harus ada yang namanya pimpinan oleh Roh Kudus. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pak, Bu, daging itu punya hawa nafsu, daging itu punya keinginan. Maka daging, dosa, cenderung akan mengikat kita karena dia itu harus dipuaskan nafsu dosanya dan keinginan dosanya. Kalau orang itu yang mentoleransi dosa, maka jangan harap dia bisa bertobat kepada Tuhan. Dia harus menyalibkan dagingnya, baru dia bisa menang atas dosa dan atas kedagingan. Ya Pak, tapi dosa itu enak. Ya, aku melayani di gereja Pak sebagai WL, sebagai singer, tapi dosa itu aduh, sudahlah Pak, jingjai dikit. Orang yang menoleransi dosa, hati-hati saudara. Dosa itu punya keinginan dan hawa nafsu. Dia akan mengikat kita. Dia akan menguasai kita. Bahkan dia akan memimpin hidup kita dalam dosa dan kedagingan. Maka tidak bisa lagi Pak, Bu. Kalau kita dalam daging, kita dalam dosa, tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa cincai. Salibkan daging. Maka engkau akan dipimpin oleh Roh Allah. Salibkan dosa itu. Maka Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Sekali lagi, kalau daging menguasai kehidupan saudara, tinggalkan. Salibkan. Tidak ada jalan lagi, saudaraku. Harus menyalibkan daging. Maka Roh Kudus bisa memimpin kehidupan kita. Galatia 5:25. Setelah menyalibkan daging, maka pesan Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pilihan Bapak Ibu, gak bisa dipimpin dua-dua. Dosa mimpin, daging mimpin, Roh Kudus mimpin, gak bisa. Daging atau Roh? Dosa atau Roh? Gak bisa dua-dua. Tidak bisa mentoleransi. Makanya saya sangat sedih, saudaraku. Banyak kesaksian teman-teman gereja di kota-kota besar.
Wah, dia seorang WL yang hebat, pengkhotbah yang hebat. Tapi teman-teman cerita bagaimana kehidupan duniawinya itu loh. Aduh saudara, ada orang sebelum jadi singer dia ngobat dulu, on dulu. Loh kenapa kok mesti ngobat? Iya pak, supaya semangat. Bayangkan mau semangat ngepil dulu saudaraku. Ini terjadi di kota-kota besar. Seorang pendeta besar banyak yang selingkuh. Bahkan ada yang bercerai sampai hari ini. Pendeta top loh. Saya cukup sedih. Tapi saya pesan kepada teman-teman hari ini. Apalagi yang melayani. Biarkan selalu Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Supaya daging dan dosa tidak menguasai kehidupan kita. Jangan pernah buka celah terhadap dosa. Karena dia punya keinginan. Dia punya nafsu. Tanpa Roh Kudus, kita akan dimakan oleh dosa. Makanya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap makan kita. Poin yang ketiga, kemenangan apa yang kita raih kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kemenangan atas tantangan hidup. Kemenangan atas tantangan hidup. Kita buka firman Allah Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ini adalah perkataan Yesus. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, Dia bicara begini, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa itu mengirimkan penolong yang lain. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, nanti aku akan mati, aku akan kembali ke surga. Kalau tidak ada penolong yang lain, bagaimana kehidupan kalian? Jadi Tuhan sudah tahu, manusia akan mengalami banyak kesusahan dalam hidupnya. Maka firman Allah mengatakan, akhir zaman, dunia semakin susah. Manusia semakin mencintai dirinya. Menjadi hamba mamon. Tuhan ngerti sebelum dia kembali ke sorga, saudaraku. Hari ini, saudaraku, Tuhan mengatakan akan memberikan penolong. Bahkan juga dikatakan ada baiknya aku kembali ke sorga. Supaya penolong yang lain datang kepada kamu. Pak, Bu, hari ini siapa sih orang yang kuat menghadapi hidup hari tanpa pimpinan Roh Kudus? Enggak kuat. Masalah datang silih berganti. Enggak usah dicari, antri mau datang dalam hidup kita. Semalam saya lihat dua klub besar Jawa Timur berakhir dengan ricuh. Berita 127. Ada yang mengatakan 149 orang meninggal dunia. Kalah gak terima, berantem. Ancaman terhadap pesepak bola Indonesia, 8 tahun tidak boleh mengadakan liga.
itu dari FIFA Dunia. Saya baca berita tadi pagi. Mau lihat apa lagi? Lihat ekonomi, saudara. Aduh. Pagi sudah singgung oleh Pak Roy bahwa 2023 dunia akan mengalami resesi ekonomi yang besar. Kesehatan, COVID masih ada. Bahkan sekarang batuk bisa lama. Saya contohnya saudara, 1 bulan batuk gak berhenti-berhenti. Tapi herannya di mimbar kok gak pernah batuk. Habis turun, bisa batuk-batuk saya saudara. Gak keluar riak tapi batuk gatel. Dirasanin muncul saudara. Teman saya tanya, batuk? Berapa lama? 100 hari. Wih, bayangkan. Tadi pagi saya ketemu di ruang sekolah minggu, ada teman saya dari Batam. Pak Adri batuk. Batuk. Pak, ada batuk 100 hari. Saya bilang teman saya, kamu nih doakan pendeta kok 100 hari batuk. Aduh, Bapak Ibu, macem-macem. Kesehatan tuh macem-macem. Coba Bapak Ibu yang punya anak kecil, berapa kali vaksin dalam 1 tahun? Tiap bulan, saudaraku. Zaman dulu kita masih kecil, apalagi yang senior, vaksin cuma 1. Polio. Betul gak? Sekarang, waduh. Karena saya kalau vaksin, wajib mengantarkan anak saya. Bulan ini vaksin. Bulan depan ya Pak, vaksin bla bla bla, vaksin lagi. Pak, bulan depan vaksin lagi Pak, vaksin lagi. Aduh, saya lihat buku tuh centang-centang-centang vaksin semua saudaraku. Penyakit semakin bermutasi. Pak, kalau melihat dunia ini enggak ada yang pasti. Orang hebat bisa jatuh. Orang kuat bisa jatuh. Perusahaan besar bisa bangkrut. Apalagi yang belum besar. Makanya Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong yang lain. Supaya di sisa akhir hidup manusia itu ada yang menolong. Jarak antara Tuhan naik ke sorga dan Tuhan akan turun menjemput kita. Satu internal waktu ini saudaraku. Itu ada Roh Kudus namanya. Maka gak bisa Pak, kita ini gak kuat kok menghadapi hidup ini. Kalau tanpa Roh Kudus menghibur, menolong, menguatkan, siapa kita hari ini? Roh Kudus tidak ada, penghiburan tidak ada. Roh Kudus tidak ada, pertolongan tidak ada. Roh Kudus tidak ada yang meluruskan hidup kita. Mengingatkan pun tidak bisa karena gak ada Roh Kudus. Maka hari ini kembalilah kepada Tuhan. Jangan kuat gagah karena diri kita. Tapi biarkan Tuhan yang setia selalu menolong dan menyertai kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop. Pencobaan itu ada 2. 1, karena Tuhan mengizinkan ada pencobaan. Seperti Ayub, tidak mencari cobaan, tapi Tuhan izinkan. Tapi yang 2, pencobaan karena kita suka bikin masalah sendiri. Jadi kalau ada orang membuat masalah, dia berdoa, Tuhan, pencobaanmu tidak melebihi kekuatanku. Maaf ya, lebih baik enggak usah doa demikian. Pencobaan dibikin sendiri,
Dia doa sama Tuhan, aku klaim firman Allah, kekuatanku akan melebihi cobaan yang aku hadapi. Maaf Pak. Itu karena cobaan dia bikin sendiri. Maka kita baca seterusnya. Sebab Allah setia, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu bukan karena kekuatan kita hebat, bukan karena kita itu kuat, tapi karena Allah setia. Alasan kenapa kita bisa kuat atas cobaan hidup, alasan kenapa kita bisa menghadapi masalah hidup, cuma satu, karena Allah setia menolong kehidupan kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mau katakan pada hari ini, ayat ini diberikan kepada orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh itu menolong, Roh itu menghibur, Roh itu menguatkan, Roh itu menginsyafkan dosa, menuntun kita, mengingatkan kita selama kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada penolong, tidak ada penghibur. Maka hari ini saudaraku, pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sadari, tanpa Roh Kudus, dosa menghimpit kita. Tanpa Roh Kudus, daging menguasai kita. Tanpa Roh Kudus, masalah akan datang kepada kita. Siapa kita hari ini? Kalau engkau dan saya masih kuat dan gagah hari ini, kalau engkau dan saya masih bisa hidup hari ini, bukankah karena Tuhan setia atas hidup kita? Yakinlah, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia. Tundukkan kepala kita bersama-sama. Saudaraku, hari ini kenakanlah yang tidak dapat binasa. Kenakanlah yang tidak dapat mati. Supaya kita bisa menang atas maut. Kita meraih kemenangan atas dosa. Pimpinan Roh Kudus membawa kita meraih kemenangan terhadap dosa. Yang lahir dari Allah tidak boleh berbuat dosa. Jangan mentoleransi dosa. Dosa kecil, dosa besar ialah dosa. Meleset dari tujuan. Karena Roh Kudus, kita dikembalikan kepada tujuan. Saudaraku, mari yang hari ini terikat oleh dosa, terhimpit oleh dosa, dikuasai oleh dosa, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengalami kemenangan terhadap dosa. Jangan mentoleransi lagi. Cincailah. Sabtu Minggu Pak pimpin Roh, Senin Jumat berbuat dosa. Tidak bisa saudaraku. Kita akan ditelan. Maut akan menyengat kita. Bukan kita menang atas maut, tapi maut menang atas hidup kita. Yang kedua, ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita menang terhadap daging. Hari jangan berbuat daging.
sudah berbuah daging, Pak. Firman Allah katakan, di dalam hatinya tidak ada roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Berbahagialah saudara dan saya ketika roh Kristus ada dalam hidupmu. Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah milik Kristus. Maka hari ini jangan berbuat daging lagi. Yang ketiga, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menang atas tantangan hidup. Tuhan ngerti, Tuhan tahu kita orang yang terbatas, kita orang yang lemah, kita butuh ditolong oleh Tuhan, kita butuh penolong yang lain. Tuhan ngerti, Pak, Tuhan ngerti, Bu. Tidak ada orang kuat hari ini. Kita bisa menangis, kita bisa berduka cita, kita bisa mengeluh dan menyesal. Tapi kenapa hari ini engkau dan saya masih bisa berdiri hari ini? Karena Allah setia. Maka pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Bukan karena kamu hebat. Bukan karena level kekuatanmu itu lebih dari dosa. Bukan. Tapi karena Allah itu memberikan kekuatan ekstra. Dia menolong kita. Maka hari ini orang yang tidak mampu lagi, saudaraku, tidak ada jalan lagi, mintalah Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Maka dia akan memberikan kekuatan yang baru terhadap engkau dan saya. Yakinlah, Roh Kudus memimpin. Tantangan hidup, seberat apapun, selama ada pimpinan Roh Kudus, aku tidak takut. Dunia boleh bergejolak, tahun depan akan gelap gulita. Selama pimpinan Roh Kudus ada, aku tidak takut. Mari hari ini, biarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Bangkit dan kuat, saudaraku. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku. Yakini. Sampai jumpa.
selama Yesus memegang hidup kita, jangan pernah takut dan khawatir lagi. Selama tangannya memberkati hidup kita dan terangkat, jangan pernah cemas lagi. Selama Roh Kudus memimpin kehidupan kita, jangan bimbang lagi. Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mungkin dunia berat, mungkin hidup ini berat, saudaraku. Mungkin tantangan ini berat. Aku gak tahu lagi, Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah tangannya memegang tangan kita. Mintalah tangannya selalu memegang tangan kita. Maka saya yakin dan percaya, seberat apapun hidup, seberat apapun masalahmu, engkau bisa menghadapinya. Karena Tuhan setia. Mari hari ini, biarkan tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Sadari, kita debu, kita bukan siapa-siapa. Jangan pernah sombong dan bermegah diri. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu. Mari semua angkat tangan. Kita nyanyikan Yesus megang tangan. Minta tolong Will pimpin. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus memegangku. Pegang tangan kami, Tuhan. Pegang jangan tangan kami. Kami tidak mampu. Yesus, kami tidak kuat. Hanya Tuhan yang memampukan kami. Para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini
dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, pendeta, buat semua gereja itu bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tangan-Mu di dalam dada. Menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun ketika berkat itu ada, apakah kita bisa menjaga hati tidak sombong, tidak kikir, dan tetap rendah hati? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan.